Yups, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan token gratis dari PLN. Dan ini resmi ya teman-teman, dari PLN-nya. Oke, untuk langkah-langkahnya simak terus. Baik teman-teman, langsung saja. Pertama-tama silakan teman-teman buka dulu browsernya, itu baik di laptop maupun di handphone sama saja ya, kita buka browser. Lalu teman-teman silakan ketikkan di search engine-nya, yaitu sini layanan pln.co.id ya, sama saja ya teman-teman. Kalau bisa dicatat saja ini layanan pln.co.id. selanjutnya kita klik enter saja. Baik teman-teman, setelah muncul seperti ini, dan satu catatan ini, jika teman-teman mengaksesnya agak lemot, memang itu bukan karena jaringannya, yaitu karena memang lagi banyak yang akses ya teman-teman. Bayangin aja ini se-Indonesia yang akses. Dan saya kasih tips supaya teman-teman agar tidak lemot, diusahakan di jam-jam malam ya, kalau malam agak kenceng ya teman-teman. Nah langsung saja, gimana langkahnya, silahkan teman-teman lirik ke sebelah kiri ya. Di sini ada beberapa menu ya teman-teman, ada menu permohonan, ada informasi, ada simulasi. Lalu kita masuk ke menu informasi, dan ke bawah di sini ada gratis diskon stimulus PSBB, lalu kita klik saja. Langkah selanjutnya yaitu kita silakan teman-teman masukkan tokennya ya, ID tokennya, ID-nya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja di sini. Saya di sini akan memberikan contoh, semisal ini sebatas contoh saja ya teman-teman. Nah selanjutnya silahkan teman-teman tinggal klik cari saja, dan nanti akan ada pemberitahuan di sini. Kalau misalkan teman-teman memenuhi syarat dan layak, nanti akan tampil token dari PLN-nya ya teman-teman. Dan jika teman-teman tidak memenuhi syarat, maka nanti akan ada pemberitahuan tidak memenuhi syarat di sini ya, seperti itu teman-teman. Nah itulah, itu untuk langkah yang pertama. Selanjutnya ada langkah yang kedua, yaitu sangat mudah sekali ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya teman-teman silahkan teman-teman tinggal WhatsApp saja ke WA resminya PLN ya, yaitu dengan nomor WhatsApp 081221 23 123 ya. Nah itu tinggal teman-teman WhatsApp aja ke sana dan kirimkan ID-nya, nanti akan ada balasan. Jika balasannya berupa ID, berarti teman-teman support sudah bisa menggunakan listrik gratis selama 3 bulan, dan ini teman-teman nanti akan disupport pada tanggal 6 ya, itu teman-teman. Baik, itu untuk tutorial kali ini, saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika dirasa video ini sangat berguna dan bermanfaat, silahkan share juga ke teman-teman yang lainnya, keluarga dan yang lainnya. Oke.